Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapi Jambi dari Komisi 8, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus atau HBA, menghadiri undangan serah terima dan launching program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH tahun 2022 di Aula Hotel Golden, Kabupaten Serolago pada 6 Maret 2022. Kegiatan ini terlaksana merupakan program kemaslahatan BPKH Pusat melalui Mitra Darul Quran yang merupakan aspirasi HBA. Anggota DPR RI dari Komisi 8 Dapi Jambi ini didampingi tenaga ahli dari Komisi 8, Insinyur Haji Syahrah Sadin, Emrum, Heri Lain, Subhan, dan Ade. Juga dihadiri Kepala Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan BPKH Agung Sri Hendarsa melalui via Zoom. Direktur Marketing dan Komunikasi PPPA Darul Quran Dwi Kartikaningsi beserta tim selaku mitra kemaslahatan BPKH via Zoom. Manajer Program PPPA Darul Quran Mitra Kemaslahatan BPKH Dena Fadila dan Bapak Ibu penerima manfaat kemaslahatan dari 6 kabupaten. Untuk diketahui bantuan yang diberikan untuk prasarana pendidikan meliputi pondok pesantren juga madrasah. Untuk bantuannya meja, kursi untuk siswa-siswa juga santri-santri yang ada di ponpes, ada laptop, komputer, dan fasilitas belajar lainnya. Untuk sarana ibadah yang diberikan lemari Al-Quran, mimbar, dan peralatan lainnya, karpet masjid, AC, kipas angin, dan peralatan lainnya. Dan bantuan fasilitas kesehatan klinik pertama PMI Provinsi Jambi diberikan bantuan alat kesehatan gigi yang terbagi dalam 6 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapi Jambi, HBA, mengatakan bersama Darul Quran sebagai penanggung jawab program kemaslahatan BPKH ini menyerahkan bantuan sebanyak 14 paket untuk para pesantren tak pilihan, kemudian untuk masjid dengan jumlah dana keseluruhan 1,2 miliar rupiah diserahkan dalam bentuk peralatan. HBA berharap semoga kegiatan ini sukses mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini saya bersama dari Darul Tauhid sebagai sebagai penanggung jawab ke program kemaslahatan BPKH ini. Kami menyerahkan sebanyak 14 paket untuk pondok pesantren, takmilia, kemudian untuk masjid, kemudian masjid klinik, dan tadi masyarakat dengan jumlah dana keseluruhannya 1,2 miliar. Nah, dana itu diserahkan dalam bentuk peralatan, kebutuhan-kebutuhan untuk mesin, misalnya tikar, segala macam. Dan pengadaannya bukan dari kami sebagai anggota DPR, tapi ada kerjasama dari pihak BPKH dengan penanggung jawab kemaslahatan ini, dan tahu. Dan mereka itu dan kami menyaksikan, dan memang kami merekomendasikan untuk masjid-masjid langgar dan masuk ke klinik yang bisa dibantu program ini. Manajer program PPPA Darul Quran Mitra Kemaslahatan BPKH, Dena Fadila mengatakan, kegiatan serah terima juga launching program 14 program ada 3 prasarana pendidikan, 10 prasarana ibadah, dan 1 program kesehatan. Dena Fadila juga sampaikan BPKH dan Darul Quran Mitra Kemaslahatan akan terus memberikan bantuan terutama di program kemaslahatan di Provinsi Jambi, terutama di daerah pedalaman. Ia berharap mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan seluruh lembaga yang pemberi manfaat dan bisa digunakan dengan baik. Hari ini kegiatan kita serah terima dan juga launching program di 14 penerima manfaat ya, 14 penerima manfaat program, diantaranya ada 3 sarana-prasarana pendidikan, 10 sarana-prasarana ibadah, dan 1 program kesehatan. Yang alhamdulillah ini dilaksanakan secara lancar dan terbagi ke dalam 6 kabupaten, terlebih ke dalam 6 kabupaten yang alhamdulillah kita laksanakan pada hari ini. Dan insya Allah BPKH dan juga PPPA Darul Quran selaku mitra kemaslahatan akan terus ya terus memberikan bantuan terutama di program-program kemaslahatan tahun ini yang untuk di wilayah-wilayah Jambi, terutama memang yang di wilayah-wilayah yang di pedalaman ya. Alhamdulillah di sini juga dari 14 titik tersebut memang sebagian besar area manfaat ini terdapat di wilayah pedalaman. Mudah-mudahan dengan adanya manfaat ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Sementara itu perwakilan dari Tanjung Jabu Barat penerima program kemaslahatan M. Nur Salim mengatakan
tentu perasaan sangat bahagia sekali dan bersyukur menerima manfaat dari program kemaslahatan dari BPKH. Ia berharap program kemaslahatan seperti ini terus dilanjutkan, sehingga banyak masjid-masjid belum terbantu saat ini bisa dibantu di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, tentu perasaan kami selaku manfaat dari program kemaslahatan ini sangat bahagia dan senang sekali, karena ini program yang kami tunggu selama ini sampai detik ini belum pernah mendapatkan bantuan yang seperti ini. Jadi ini dapat tersentuh itu sangat luar biasa sekali. Ini akan saya sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah ini. Semoga ini program bisa terus dilanjutkan oleh pemerintah, bisa menutup kepada masyarakat. Kemudian kegiatan dilanjutkan memberikan prakata simbolis untuk seluruh penerima manfaat yang diberikan langsung oleh HBA, didampingi mitra kemaslahatan BPKH, Deda Fadila, kepada Masjid Jami dan Masjid Istiqomah Kabupaten Bungo, Masjid Nuruddin dan Masjid Hidayatul Mutakin Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Masjid Alam Mutakin, Masjid Nurul Hikmah, dan Masjid Baitul Mutakin Kabupaten Kerinci, Masjid Baru Al-Mukhlisin, Masjid Sa'adatul Ridwan, dan Masjid Agung Baitul Salam Kota Jambi, Kabupaten Serolago dan Kabupaten Merangin, Pondok Pesantren Salafiyah Mambaul Ulum Kabupaten Merangin, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Husna Kabupaten Bungo, MDT Darul Fahlihin Kabupaten Serolago, dan keliling pertama 24 jam PMI Provinsi Jambi. Dari Serolago Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.